Kalau bisa melakukan kejahatan tanpa dihukum, kejahatan apa yang bakal lo lakuin? Mencuri aset negara aja kali ya. Astagfirullahaladzim. Kelapannya kayak anjing. Kali ini gue mau jadi orang yang kepo banget sama urusan orang nih. Kepo kan orangnya siapa? Ini dia, Daniel Mawindra. Halo. Aku pengen tanya dua pertanyaan ya. Kak Daniel tuh orang yang kepo gak sih sama urusan teman-teman Kak Daniel? Gua nggak pernah kepo sih sama urusan orang lain. Nggak pernah. Berarti cuek orangnya. Cuek aja. Kalau ditanya-tanya, suka? Suka. Suka. Bener ya? Ya, gue berasa penting itu kalau ditanya-tanya soalnya. Oke, pas banget kalau gitu kita langsung mulai aja di Banyak Tanya. IBT. Nah, cara mainnya gini nih Kak. Jadi di sini udah ada kotak yang isinya pertanyaan random. Jujur gue aja nggak tahu nih isinya apa aja. Bohong. Nah, terus nanti kita sweep dulu. Siapa yang menang dia yang ngambil. Terus nanti pertanyaannya dibaca, ditanyain ke lawannya. Oke. Okay. Gitu. Dan gantian gitu ya. Oke. Okay. Kita mulai ya. Sweep apa nih? Sweep apa nih? Jepang aja kali ya. Jepang. 1, 2, 3. Ya. Hal yang paling penting dalam hidup lo saat ini? Hal yang paling penting dalam hidup gue saat ini adalah gue tetap punya pikiran waras lah untuk gue ngelakuin segala hal ya. Soalnya gue kadang-kadang rada gila dikit pun sih. Sekarang kebetulan waras? Alhamdulillah, udah minum obat soalnya tadi. Gue yang nanya berarti ya, kalau bisa melakukan kejahatan tanpa dihukum, kejahatan apa yang bakal lo lakuin? Ini gue jawab, Kak Daniel lari nggak ya? Gitu kan, kira-kira gue kayaknya sih pengen banget mencuri aset negara aja kali ya. Astagfirullahaladzim. Mbak, tau nggak nih? Nggak deh. Belum ya? Aku nggak bisa hidup tanpa... rokok gudang garam filter. Lanjut. Satu kata buat orang-orang yang pernah ngeremehin lu. Hebat aja. Kenapa lu bilang hebat tuh? Jokowi aja gak ngeremehin orang ya kan? 3 periode lah pak. Apa nih? Mending kehujanan lepek atau keringetan sampai ketek basah pas berangkat kerja. Sebenernya pertanyaan siapa sih yang bikin? Aduh, bingung juga jawabnya. Yaudah, aku pilih lepek kehujanan. Satu hal yang bikin lo semangat jalanin hari-hari lo. Apa nih? Itu adalah kucing gua. Punya kucing? Punya dong. Namanya siapa tuh? Ada 4 sih, ada Pitbull, banyak. Happy, Choke, Bianco. Bentar, kucing tapi namanya Pitbull? Iya dong. Bule. Kelakuannya kayak anjing. Kalau telat kerja, pilih gak mandi atau gak sikat gigi? Gak mandi. Oke, boleh gantian. Warteg atau nasi padang? Warteg. Kenapa warteg? Karena gue gak bisa makan pakai tangan. Sombong juga. Sombong amat. Apa nih? Split bill atau bayar sendiri? Split bill. Dasar wanita modern. Oke, gak berasa ya. Bermenit-menit berlalu nih seru-seruan bareng Kak Daniel. Makasih banyak ya Kak Daniel. Sama-sama. Udah bersedia gue kepoin dan seru-seruan bareng Sobat Cerah. Iya, abis ini nanya-nanya orang lagi? Pastinya. Siapa tuh kalau boleh tahu? Rahasia dong tentunya, dan jangan lupa nonton terus, subscribe juga biar gak kelewatan.